Nah, tersedia di banyak nih dari burung kutilang. Posisi burungnya mulus-mulus banget ya. Harganya cukup murah banget nih, cuma dikasih 10. Nah, untuk burung dari super murah ada burung dari emprit biasa nih. Itu biasa dijual di apa? Tersedia banyak nih ratusan ekor dari burung berkaji. Ini juga tersedia lebih full ya. Assalamualaikum sobatku, selamat sore. Untuk sore ini OMI Channel hadir kembali di pasar burung pramuka, tepatnya di parkiran motor los AKS yang ada bak sampahnya ya dari parkiran motor ini. Dan untuk menengok sebelah sini ada gang nih, untuk gang tertuju kerjasnya Bapak Haji Suwarno. Kita lihat untuk burung-burung ombyokan yang super murah di kios Bapak Haji Suwarno ya. Nah, untuk yang mau berkunjung bisa ikuti petunjuk video ini untuk menuju lokasi kios nih. Untuk posisinya, untuk kiosnya ada di sebelah sini dari kios Bapak Haji Suwarno. Nah, ini kiosnya ya, untuk full burung-burung ombyokan di sini. Stoknya masih banyak banget. Untuk dukungannya ini channel mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Ini untuk teman kita yang sedang pantau burung nih di kiosnya Bapak Haji Suwarno nih, untuk Bapak Hajinya. Mantap. Ini ada adeknya lagi pantau. Ini untuk Bapak Haji. Alhamdulillah. Bapak Haji, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat waras. Sehat walafiat. Murah-murah. Murah-murah. Nah, 25. Dari harga 5.000 sampai 25. Wah, dari sampai harga 5.000 1 jutaan. Sampai 25. Sampai 1 juta ada ya. 1 jutaan ada. Mantap. Nah, kita lihat. 2.5 juta ya. 2.5 juta, 2.7.750. Wah, mantap. Nah, nih. Nanti kita lihat untuk burungnya ya. Fokse, lihat fokse-nya ada. Ada. Burung fokse Hong Kong, tompel. Ada ya. Nah, ini untuk posisi Pak, bagian pengiriman bisa ya Pak ya? Bisa dikirim, bisa dikirim. Nanti ada kontak WA nih di atas video. Nah. Untuk yang mau tuker-tuker juga bisa nih Pak ya? Bisa ditukar. Tuker tambah ya? Tuker tambah, bisa apa? Wah, mantap. Ini bapaknya lagi ngapain? Lagi motongin tali. Motongin tali buat apa ketiketnya? Ditanggung pembeli. Yeah, ongkir ditanggung pembeli. Yang penting cocok aja lah ya. Cocok. Dapat tahu sobat kita mana ada yang cocok nih. Oke Pak, kita langsung pantau Pak ya. Oke. Oke, kita langsung pantau sobat tuh di Kesobo Haji Suwarno dari burung-burung tersedian. Ini untuk stok yang pertama kita pantau nih dari burung pentet, posisi pentet Jatim. Ini untuk yang mulus, harganya dikasih Rp90.000. Nah, silakan ya dipantau ke kios ya, untuk burung pentet Jatim posisi yang mulus. Ini masih tersedia, masih ada pilihan. Burung semi furen ya. Nah, untuk pemesanan pengiriman ada juga bisa ya di kontak WA yang ada di atas video. Untuk kontak pengiriman, untuk yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video di kios Bapak Haji Suwarno. Ada kerak pasi alis putih posisi yang bagian kecil nih. Harganya dikasih Rp35.000, bisa dinego ya. Silakan merapat nih untuk yang lagi cari burung kerak pasi yang alis putih bagian kecil. Tersedia stoknya masih banyak nih. Burungnya semi furen ya, dari burung bahan seperti ini. Tinggal dipilih-pilih nih untuk kerak pasinya. Untuk bagian yang besar dari alis putihnya ini juga tersedia. Harganya dikasih Rp35.000. Nah, untuk nego-nego silakan merapat ke kios ya, dari burung yang tersedia. Burungnya masih banyak banget dari burung ini. Stoknya masih full. Silakan dipantau ya untuk burungnya. Ini ada stoknya nih dari burung yang dicampur-campur. Untuk burung-burung kecil yang dicampur nih. Ada burung perenjak, perenjak bawah. Ada dari burung jenggot mini juga ada. Tepus pipi perak atau kaso-kaso mini juga ada ya. Harganya dikasih Rp25.000. Nah, untuk penampakannya ya, yang burung dicampur-campur. Nah, untuk yang lagi cari burung seperti ini, burung-burung kecil, tersedia ready-nya masih lumayan banyak pilihan di kiosnya Bapak Haji Suwarno, posisinya di lantai dasar. Silahkan dipantau ya untuk burungnya nih. Ini juga tersedia ada burung perenjak nih, untuk posisi burung perenjak rawa nih ya. Nah, ini untuk penampakannya dari burung perenjak rawa, harganya dikasih Rp25.000 dari burung-burung kecil seperti ini. Nah, silakan nih untuk yang lagi pantau burung perenjak seperti ini,
dipantau ya, merapat. Ini juga ada sisip padi juga tersedia, harganya sama untuk sisip padi. Untuk perenjak bawah juga ada, harganya sama. Silakan dipantau nih dari burungnya ya. Ini juga tersedia dari burung mantenan, soalnya ini mantenan kecil ya, tersedia masih banyak banget dari burung mantenan kecil. Harganya ini dikasih 25.000. Ini seperti ini untuk posisinya. Untuk cari jantan atau betina silakan merapat ke sebelah ya. Burungnya kurang mandi nih, burung semi puran. Nah, untuk posisi ada burung dari pentet macan ini, dari pentet macan juga tersedia. Harga dikasih 125.000 dari burung pentet macannya. Tinggal dipilih-pilih ya dari burung pentet macan. Dan untuk burungnya semi puran. Dari burung pentet macan masih terlihat banyak ya. Ada burung kacer nih, posisi kacer air ya. Nah, untuk kacer ini harganya 100.000. Posisi yang jantan lagi dorong ekor nih. Untuk burung dari kacer airnya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung kacer air. Ini juga tersedia. Nah, ada stok dari burung kopi kalung nih. Untuk kopi kalung juga tersedia. Harganya dikasih 65.000 dari burung kopi kalung. Nah, silakan merapat nih untuk yang lagi cari burung kopi kalung ya. Ini untuk seperti ini. Burung semi puran. Ada yang mulus dan ada yang lagi bodolan. Dorong ekor. Nah, untuk sebelahnya ada dari kelanduk semak nih. Untuk kelanduk semak ada satu ekor burungnya mulus. Harganya dikasih Rp25.000 dari burung kelanduk semak. Nah, silakan dipantau nih untuk yang dari burung kelanduk semak juga ada ya. Burung semi lucu ya, dipatokin. Jadi satu lawan dua. Ini tersedia untuk burung dari takur warna-warni. Harganya dikasih Rp50.000. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung takur warna-warni. Ini tersedia. Tinggal satu ekor stoknya masih ini ya. Tinggal sisa satu ekor. Buat penghabisan aja nih, soalnya untuk yang normalnya itu 125. Nah, stok banyak nih dari burung kutilang. Untuk burung kutilang juga banyak banget nih melimpah. Harganya dikasih Rp10.000, tinggal dipilih-pilih. Stoknya masih ambiar nih dari burung kutilang. Silakan dipilih merapat ya ke kios nih dari burung kutilang full. Masih banyak banget burungnya, juga banyak kan yang mulus nih. Mantap ya untuk pantauannya. Nah, untuk yang lagi cari burung emprit nih, tersedia ada ratusan ekor dari burung emprit yang biasa dijual di abang-abang nih, diwarnai ya dari burung emprit ini. Harganya dikasih Rp5.000. Nah, untuk tawar menawar silahkan merapat ke kios. Untuk borongan dari emprit ini pastinya lebih murah ya yang tersedia. Silahkan dipantau nih untuk yang lagi cari burung emprit full, masih banyak nih. Nah, ini juga tersedia ready-nya banyak banget nih. Satu sawah mungkin di sini ya. Dari emprit haji nih. Harga dikasih Rp15.000 aja. Dipilih-pilih dari burung emprit hajinya nih. Stok banyak banget seperti ini. Mantap ya. Nih, tinggal dipantau nih merapat ke kios. Ambiar banyak banget. Khusus burung emprit nih. Nah, ada juga dari emprit oto. Ini untuk emprit oto juga tersedia untuk yang dada hitam. Ada yang dari emprit kepala hitam juga ada. Harga dikasih Rp25.000 dari jenis burung emprit nih. Wah, banyak banget ya. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung emprit ramai. Di kiosnya Bapak Haji Suwarno nih untuk burung emprit. Full ya, banyak banget. Nih posisi ada dua kandang, sebelah sini juga ada lagi nih. Wah, banyak banget.
stok ada ratusan ekor dari burung ini ya, kerucut nih. Untuk kualitas kerucut Jabar kalau yang ini, harganya dikasih Rp25.000. Stoknya nggak kurang-kurang, silakan dipantau nih. Untuk lagi dari burung kerucut, stoknya banyak banget kalau burung kerucut ini. Silakan dipantau nih ya, nih full sampai ke sebelah sini dari burung kerucut semuanya. Nih, nyampe ke bagian bawah. Nah, kalau yang ini posisi yang dari Jatim nih. Tinggal satu kandang ini, harganya dikasih Rp35.000. Untuk yang dari Jatim, silakan dipantau ya untuk yang lagi cari burung kerucut nih. Ada yang gondol dan ada yang muntah. Tinggal dipilih sini untuk burung dari kerucut Jatimnya. Full ya, masih banyak banget. Ada stok banyak nih dari burung emprit bondol hijau. Untuk emprit bondol hijau ada yang masih muda di sini dicampur-campur ya, ada yang udah dewasa. Nah, untuk dari emprit bondol hijau satu pasang harganya Rp100.000. Posisi untuk yang betina Rp25.000. Untuk yang jantan dari emprit bondol hijau yang dewasa harganya Rp75.000. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi tadi burung emprit bondol hijaunya, tetap masih banyak banget ya. Betul. Nah, ini untuk yang posisi yang jantana nih, yang udah dewasa ya nih, warnanya ada merah-merah seperti ini, yang harganya Rp75.000 nih. Udah jaminan jantan semua ini dari burung emprit bondol hijaunya. Stoknya masih banyak banget ya dari burung emprit, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung emprit bondol hijau. Ada stok banyak banget nih dari burung gelatik gelong. Nah, untuk satu pasang ya harganya Rp150.000. Nah, untuk yang mau nego-nego silakan merapat ke sini. Stok dari burung gelatik gelong ini masih banyak banget nih. Masih full. Nah, silakan dipantau ya untuk burung dari gelatik gelong, stok full. Dan posisi ada juga dari burung perkutut nih, untuk perkutut lokal alam tersedia juga ada ratusan ekor ini untuk bagian luar ya, belum lagi untuk yang bagian dalam. Harganya dikasih Rp25.000 dari burung perkutut lokal alam ini. Ini sampai ke sebelah sini ya, perkutut lokal alam semua bagian atas. Ini masih full, banyak banget. Untuk di dalam juga ada untuk perkutut lokal alam seperti ini. Ini untuk posisi bagian dalam nih, untuk burung-burung perkutut ini juga tersedia ya, yang harganya Rp25.000. silahkan dipilih untuk burung perkutut ini. Ada juga yang dari katuranggannya, untuk katuranggan silahkan dicek langsung merapat ke kios. Stoknya berbagai macam katuranggan ada di sini. Dan untuk posisi yang bagian atas nih ya, untuk yang bagian atas ini harganya dikasih Rp125.000 untuk yang udah pantauan gacor atau udah rajin berbunyi. Nah, silakan dipantau ya untuk burung perkutut yang tersedia nih, nyampe ratusan ekor, banyak banget. Nah, ini juga tersedia untuk stok dari burung jalaknya adalah kebo ya. Untuk jalak kebo ini harganya Rp65.000. Untuk nego-nego silakan merapat ke dia. Stoknya masih banyak banget ini dari jalak kebonya nih. Posisi untuk burungnya masih muda ya, kelihatan mata kuning dari burung jalak kebo ini. Silakan dipantau nih untuk lagi cari burung jalak kebo, stok full. Burung juga udah mulai makan fur ya, dari burung seperti ini gampang banget untuk makan furnya. Nih, ada jenis burung perkutut yang dari katuranggan. Di sini berbagai macam jenis katuranggan. Nah, silakan dipilih untuk katuranggan yang dituju, katuranggan apa ya. Nah, untuk yang rondo semoyo harga dikasih Rp150.000. Untuk yang rondo semoyonya ya, ini juga tersedia, redinya masih banyak, silakan dipantau nih. Untuk yang banyumili berapa nih mas? 250. Banyumili ini juga tersedia ya. Ini masih banyak pilihan. Ada yang ekor 15-13 nih ya, harganya Rp350.000. Dan masih banyak lagi yang lainnya nih, dari burung-burung perkutut katuranggan. Silakan dipantau ya untuk yang dicari katuranggan apa nih.
ada stok burung gagak nih, ini juga tersedia, harganya dikasih 1.500.000 posisi udah makan pur dari burung gagak. Nah untuk lagi dari burung gagak ini juga tersedia, silahkan dipantau ya dari burung gagaknya nih. Masih ada untuk stok dari burung gagak yang udah makan pur dan jinak terpantau nih. Untuk lagi mencari burung sri gunting yang mata putih mata merah di sini juga tersedia, masih banyak pilihan, harganya dikasih 125.000. silakan dipantau nih untuk lagi cari burung sri gunting, posisinya burungnya udah lama ya, jadi udah gampang makan pur ya. Nah, untuk yang mencari tupai atau ya tupai ya atau bajing bahasanya, harganya 125.000. Nah, untuk stoknya masih banyak dari tupai. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari tupai buat mainan ya. Nih, tupai masih banyak banget. Ada tersedia nih dari burung foxey Hong Kong, posisi yang rajin bunyi dari burung foxey Hong Kong. Nih untuk burungnya bondol mas ya, burung bondol rajin bunyi, untuk dijamin rajin ya. Selengkapnya tinggal dipantau merapat ke kios, harganya dikasih 2.750.000 untuk burung foxeynya nih yang udah terpantau rajin bunyi. Ini juga tersedia banyak nih dari burung teot, untuk posisi ada yang mulus dan ada yang bondolan, untuk murai irian ya. Untuk yang mulus seperti ini harga Rp100.000, dan untuk yang bondolan harganya dikasih Rp80.000. Posisi untuk burungnya udah pada makan pur, karena untuk burungnya lama nih. Silahkan dipantau ya dari burung murai irian atau burung teot. Nah ada stok juga nih dari burung kekep babi, ini juga masih ada pilihan dari burung kekep babi, harga dikasih 75.000 dari burung kekep babi. Nah silahkan dipantau nih untuk lagi mencari burung kekep babinya, tersedia masih ada pilihan, ada jantan dan ada betina. Burung udah lama ini, jadi udah makan pur, udah pur total malah ya. Ada stok juga dari burung tengkek udang nih, untuk tengkek udang harganya dikasih 75.000 untuk tengkek udangnya. Silahkan dipantau nih untuk lagi dari burung tengkek udang. Nah, untuk kemak kan tadi udah. Nah ini untuk tengkek udang belum ya, tinggal dipantau, masih banyak sih, masih ada 2 ekor nih persediaan burung semi ukuran. Nah untuk yang lagi mencari burung walet ini juga tersedia nih, ada walet ya, harganya dikasih 75.000. burung semi puran ya, dari burung walet ini. Nah ada stok dari burung cincang nih, cincang yang betina, cincang coklat, harganya dikasih 85.000 burung semi puran ya dari burung ini, dan posisinya mulus. Ada stok dari burung puyuh batu juga nih, harga dikasih 25.000 dari burung puyuh batunya. Nah silahkan dipantau nih untuk yang lagi cari burung puyuh batu, ini juga tersedia ya untuk burung dari puyuh batu, tinggal dipantau untuk yang lagi cari burung puyuh batu. Ini ada burung trucuk nih, posisinya udah pada rajin bunyi banget aja. Kalau yang ini harga berapa nih mas? 125.000. Ini udah pada rajin bunyi. Nih untuk rajin banget nih ya. Silakan dipantau nih untuk burung dari trucuk yang udah pada rajin bunyi. Trucuknya yang mana ini mas? Dari Jawa Barat sama Jawa Timur. Yang Jawa Barat dan Jawa Timur ya ini. Ini ada yang lebih gacor ya, oh, maksudnya lebih rajin bunyi banget untuk yang ini, harganya dikasih 250.000
Ada juga yang lebih kasar banget Mas ya. Ini ada tingkatannya ya. Kalau yang ini sudah rajin banget, kalau tadi yang di bawah itu pasti latihan. Burungnya tidak mulus. Burung kerucuk mana nih Mas? Yang Jawa Timur ini ya. Nah ini untuk posisi yang rusuk yang udah gasernya banget ya, untuk yang ini harganya dikasih 400.000 nih untuk burung rusuk yang udah patok gacor banget. Nah silakan dipantau nih untuk burung rusuk yang udah terpatok gacor banget ini, tersedia masih ada pilihan untuk rusuk yang dari Jatim, jadinya mulus dan besar. Nah ada burung rusuk posisinya yang masih anakan mandiri nih, udah besar ya, kemarinnya masih loloan nih, sekarang udah mulai besar nih. Untuk yang dari terucuk harga 85.000 nih, udah rajin bunyi banget. Nah, mantap ya, 85.000 untuk yang terucuk. Nah untuk yang kutilang Mas, 45 ya untuk yang kutilang. Ini yang kutilang juga ada di bagian atas lagi tidur. Ini untuk kutilangnya nih ya. Untuk anakan mandiri nih, ada stok nih dari burung si jantung pisang posisi yang rawatan, harga 50.000. Burungnya mulus nih, terawat ya untuk burung yang rawatan. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung si jantung pisangnya nih, tersedia. Ini untuk posisi ada dari burung butut yang anakan mandiri untuk yang ini ya. Ini anakan mandiri, harganya dikasih 250.000 dan semua udah makan fur dari burung bubut ini. Nah silakan yang lagi cari burung bubut ini, tersedia readynya banyak, tinggal dipantau ya untuk burung dari bubut ini. Stok masih banyak dari burung ini. Biasa untuk burung seperti ini dibuat aviari Mas ya? Buat obat ya. Buat obat ya. Nah ini untuk yang udah dewasa, udah terpantau bunyi, harga 500.000. Stoknya ada 2 ekor ini ya, udah jinak. Nah ada posisi dari burung mantenan, posisi yang besar bagian betina, harga dikasih 85.000 nih. Silahkan dipantau ya untuk burung dari mantenannya. Ini juga tersedia posisi burung semi puran. Nah untuk burung rawatan nih, dari Kepodang mana nih Mas nih? Kepodang Jawa. Harganya dikasih 350 Mas. 350. Nah udah makan fur apa belum? Yang total. Belum total ya. Belum total untuk makan furnya. Nah ada stok nih dari burung Parakutut Bangkok posisinya ya di sini. Harganya dikasih 250.000. Udah pantau bunyi belum nih Mas? Ada satu yang bunyi cuma. Oh ada satu yang udah bunyi ya. Dari burung Parakutut Bangkok ini. Yang super, yang besar. Untuk yang campuran lurik nih Mas. Yang Bangkok tapi kalau tempuk ya. Harganya dikasih berapa nih? 350 posisi untuk yang Bangkok kalung tepuk. Kalau yang putih albinonya berapa? Putih albino juga sama 350. Yang lurik, yang untuk lagi cari burung tersebut silakan dapat nih. Ada burung dari puyuh gonggong posisi yang udah jodoh ya antara jantan dan betina ini. Harganya dikasih 600.000 nih dari burung puyuh gonggong. Untuk yang lagi dari burung puyuh gonggong silakan merapat. Dan untuk burungnya udah makan fur nih dari burung puyuh gonggongnya. Jadi enak ya buat merawatnya, buat taruh aviari mantap nih. Nah untuk burung langka nih dari gajahan ini juga masih ada ya, harganya dikasih 250.000. Biasa buat aviari juga nih, dari burung seperti ini. Nah silakan dipantau nih untuk lagi dari burung gajahan tersedia ya.
Nah, Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan untuk Pak Hajinya dan untuk Mas Udinya, nah, untuk yang satu ya, lagi mudah-mudahan satu lalu lah. Semoga lancar. Untuk ya Bapak Haji Sorno, mudah-mudahan makin laris manis aja amin, nih. Amin, amin. Untuk burung-burung Om Jokanya tersedia di banyak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Amin, ya, amin, amin. Oke, sobat itu dulu ini yang bisa disimak dari kiosnya Bapak Haji Sorno. Khususnya untuk burung perkutut tersedia nyampe ratusan ekor. Dan terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.